100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Malaysia kekal bermain formasi 3-4-3. Tiada rezeki untuk Anil Venezuelan bermain di Mongolia. Kesebelasan utama, Azri Ghani dipilih sebagai penjaga gol. Tiga pertahanan utama, Azrin Afiq, Hari Haikal dan Zikri Khalili. Dua pemain Terengganu, Hairi Hakim dan Azhar Azmi, dipilih sebagai wingback. Bahagian tengah, dikemudi oleh Kapten Mukhairi Ajmal dan Nik Akif. Coach Maloney memberi peluang kepada Azad Haras untuk bermain sebagai penyerang utama. Luma Hakim dan Azhar Fikri bermain di bahagian sayap. Separuh masa pertama, seperti dijangka, Malaysia banyak gunakan bahagian sayap. Hairi Hakim dan Azam sering buat larian overlapping untuk kelirukan Thailand. Hantaran dan crossing jarang dilakukan untuk kekalkan kawalan bola. Pressing tinggi dari Malaysia buatkan Thailand banyak hilang bola, terutamanya di kawasan bahaya. Pemain Thailand dilayangkan kad kuning pada awal minit ke-6. Sebagai nasihat, Nik Akif perlu lebih tenang, tidak buat hantaran terlalu laju. Thailand telah buat 2 pertukaran dalam 25 minit pertama. Harith, Azrin dan Zikri Khalili terutamanya sangat tenang kawal pertahanan. Azad Haras dan Luqman Hakim berganding baik, tapi percubaan mereka belum menepati sasaran. Azhar Fikri juga dilayakkan kad kuning pada separuh masa pertama. 0-0 separuh masa pertama tamat. Separuh masa kedua masih dengan gameplay sama. Malaysia bertahan dengan sangat baik. Hanya seri diperlukan untuk Malaysia layak secara automatik. Tandukan dari Hari Haikal daripada sepakan penyuru terkena palang. Hantaran dari Azhar Azmi yang buat overlapping tidak sempat dikuis oleh Asfar Fikri. Luqman dijatuhkan oleh Doloh pada minit 76 kerana dia membuat turning yang baik dan mempunyai ruang yang banyak untuk menyerang. Dua wingback baru, Quentin Cheng dan Umar Hakim, dibawa masuk pada minit 77. Syafiq Ismail juga dibawa masuk untuk gantikan Asfar Fikri yang sudah ada satu kad kuning. Tiga tenaga baru yang dibawa masuk ni adalah untuk bantu pertahanan. Luqman dikawal rapi dan susah nak tembus pertahanan Thailand. Hakimi masuk gantikan Luqman yang mengalami kecederaan pada minit 80. Pada minit-minit akhir, Malaysia hampir dibolosi, tapi Thailand punya penyudah agak tumpul. Selepas beberapa minit bertukul lumus bertahan, Malaysia berjaya kutip satu mata dan layak ke Piala Asia secara automatik. Man of the match untuk perlawanan kali ini adalah Zikri Khalili. Ketenangan Zikri dan dua lagi pertahanan jadi peranan utama Malaysia berjaya kutip satu mata hari ini. Masa depan cerah anak muda.